sajikan lagu bagimu negeri. Hadirin dimohon berdiri. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga penutup pekan ke-18 Liga Futsal Profesional 2021 seri Yogyakarta yang berlangsung di Gor UNY. Dan pada laga sore hari ini akan mempertemukan pertandingan antara Pansa FC Bantul, tim tuan rumah, dengan Netik FC Cibinong. Kita lihat susunan dari kedua tim, di mana Netik menurunkan Naila, Nopi, Dea, Nanik, dan juga Arina sebagai pemain utama. Sementara itu, Pansa menurunkan susunan starting five yang diisi oleh Sela, Zahara, Indani, Susi, dan juga Fitria. Ini dia kita lihat di layar tim Netik Ladies FC Cibinong yang saat ini duduk di peringkat keempat dengan raihan 4 poin. Sementara itu Pansa FC Bantul berada tepat di bawahnya dengan torehan 3 poin. Dan kedua tim juga sudah sama-sama memainkan 8 pertandingan. Ini dia pelatih utama dari Pansa FC Bantul, Coach Dalmaji. Pelatih yang juga baru saja menikah pada pekan lalu, tapi kali ini harus kembali bekerja untuk tentunya mencoba mengamankan 3 poin bagi Pansa Arimbi FC. Kapten dari kedua tim, Pansa dipimpin oleh Vera Lestari, penjaga gawang berusia 27 tahun. Sementara itu Netik dipimpin oleh Dea Febrina Bangun, pemain yang biasa mengisi sektor flank dan berusia 21 tahun. Dia juga sempat menjalani seleksi timnas futsal wanita Indonesia. Sementara itu Vera sempat membela timnas futsal dan sepak bola wanita Indonesia. Sementara itu ini dia pelatih dari Netik. Ini satu dari dua player coach di Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia 2021, ada Maya Muharina Fajriah yang juga sebenarnya masih terdaftar sebagai pemain di tim Netik musim ini. Selain Maya ada juga Citra Disti yang bertugas sebagai player coach di tim Kebumen United Angels yang tadi pagi baru saja kalah dari pesaingnya di papan atas yaitu Pusaka Angels. Kedua tim masih bersiap di pinggir lapangan. Coach Dalmaji masih memberikan instruksi-instruksi terakhir sebelum Pansa memulai babak yang pertama ini. Tentu tampil di hadapan para supporternya sendiri akan menjadi tambahan semangat bagi Pansa untuk bisa menyusul Netik di papan klasemen sementara. Thank you.
Saat lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama. Dua tim sudah bersiap di dalam lapangan. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey merah-merah-merah merupakan tim tuan rumah Pansa Arimbi FC. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey biru-biru hitam merupakan sang penantang Nektik FC Cibinong. Dan inilah dia pemirsa kick off babak pertama pertandingan antara Pansa versus Nektik. Selamat menyaksikan. Dia menguasai bola. Coba melebar. Balik kepada Dea. Belum bisa menembus pertahanan dari Nektik. Kembali Dea. Ada Zahara tadi yang mencoba menghadang pergerakan dari Nopi Ramadan. Umpan kepada pivot. Berhasil diintersep oleh Zahara. Kembali kesempatan bagi Nektik terbuang percuma. Bola lebih dekat kepada Vera Lestari, penjaga gawang utama dari Pansa. Oh, ternyata yang bermain ada Sela Rahmawati, menjadi penjaga gawang utama dari Pansa. Fitria. Pendek saja ke belakang. Kali ini Pansa yang mencoba untuk melakukan build up dari bawah. Indani mampu dicuri tadi oleh Naila. Kembali bola mengarah kepada Indani. Zahara pasti ke tiang kedua maksudnya. Masih mampu diblok oleh Dea, sang kapten dari Nektik. Zahara belakang kepada Koben. Tendangan langsung dari Koben, masih mampu diblok. Bola meninggalkan lapangan dan menghasilkan tendangan penjuru bagi Pansa FC Bantul. Tendangan berikut dari Koben juga mampu diblok. Serangan balik Nektik, Dea Febrina lakukan solo run. Masih Dea. Umpan ke belakang. Kali mampu diputus oleh Koben. Tapi Nektik masih menguasai bola. Tendangan dari tengah lapangan. Blok tadi, tendangan keras Naila Nisrina. Dengan sigap tadi Indani Rahmawati menghadang tendangan dari Naila. Nah, berikutnya dari Naila. Mampu dipentahkan oleh Sela. Kesempatan bagi Pansa menjaga serangan balik. Fitria, umpan ke tiang kedua. Terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh Koben. Nama aslinya adalah Susi Susanti. Oh, tampak kesakitan kali ini salah satu pemain dari Pansa, yaitu Fitria Nur Islami. Bukan sebuah sinyal yang baik bagi Fitria Nur Islami yang belum lama ini baru saja pulih dari cedera anterior cruciate ligamen. Kita tentu berharap Fitria bisa pulih melanjutkan pertandingan, dan kita akan tunggu Fitria mendapatkan perawatan di tengah lapangan. Pemain yang juga merupakan pemain asli dari Yogyakarta, sempat membela tim Sleman, itu PSS Sleman, sempat juga membela timnas sepak bola wanita Indonesia. Setelah lama melakukan recovery dan cedera ACL, kali ini Fitriani kembali bermain di Liga Futsal Profesional Wanita. Tetapi kali ini Fitria Nur Islami harus ditandu keluar lapangan. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik bagi Fitria Nur Islami. Wasit kembali melanjutkan pertandingan. Dea. Anik kembali kepada Dea, mencoba menjalankan skema 3-1 para pemain Nektik. Cibinong. Anik menjalankan Dea, tendangan yang belum akurat dari sang kapten. Setelah itu di sisi lapangan Maya juga terus memberikan instruksi bagi para pemain Nektik. Zahara, dapat spinning ball, hampir saja curi.
akurat. Balik kesempatan untuk Matic membangun serangan. Nanik one on one dengan Zahara. Terus lewat satu pemain, umpan ke tiang kedua yang belum akurat. Gagal dari Naila untuk bisa menjangkau bola. Umpan dari Nanik. Potong oleh Dea Febrina, bukan sebuah pelanggaran, Indani lakukan intercept. Serangan balik dari Pansa, Koben. Masih satu dari Koben, lewat satu pemain. Masih ada pemain dari Matic mampu cover. Naila. Pelanggaran dilakukan oleh Koben. Memang ada ganjalan tadi dari Koben kepada Naila. Bebas tadi sebenarnya Naila yang melewati Koben, pemain berusia 22 tahun yang sudah sejak 2016 membela Matic Cibinong. Dea, nah langsung ke arah gawang. Ada sedikit tepisan tadi dari penjaga gawang Sela. Dan corner kick bagi Matic. Sabar para pemain dari Matic. Dea menguasai bola. Masih Dea, umpan kepada Naila. Wah, menguasai bola yang tidak sempurna. Topi lebar kepada Naila. Naila lagi bebas ke Nanik. Tangan langsung pada gawang. Lagi belum tepat sasaran. Tapi berkali-kali para pemain dari Matic mulai mendapatkan peluang di awal babak pertama ini. Rotasi mulai dilakukan oleh para pemain dari Pansa. Masuk kali Dewi Tia. Juga Indra Kusmawati. Dewi Tia. Umpan paralel ke depan. Gagal tadi untuk bisa dijangkau oleh Naila Hansa. Matic sebenarnya menguasai bola. Panda dek depan, belum sasaran. Dewi Tia, on one dengan Nopi. Sayang sekali tadi, Indra gagal untuk melihat arah datangnya bola. Kembali berjuang, kesempatan bagi Pansa untuk membahayakan gawang dari Arina Dia. Naila, Naila versus Naila. Panda dek lagi ke depan. Dan berikutnya dari Naila juga belum di gawang Jepol Sela Ramawati. Penampilan yang cukup impresif dipertontonkan oleh Sela sejauh ini. Untuk menjaga gawangnya belum kebobolan. Kepatan dari Pansa 3 versus 2. Indra dan langsung terlalu lemah bagi penjaga gawang Arina. Nopi. Pancip ke depan. Gagal untuk dikuasai oleh Dita. Naila. Coba melewati penjaga Dedea. Masih gagal dan justru Naila melakukan pelanggaran. Pelanggaran kedua bagi Pansa di pertandingan ini. Ada sedikit kaki dari Naila yang menahan lagi dia. Balik uang bagi Matic. Tapi Nopi mampu di blok. Bola masih dikuasai oleh Matic. Dia mengatur di keserangan. Kita. Kami kita bagi Matic. Gagal, harus kembali ke belakang. Kesalahan umpan dari Dea. Baik justru Pansa yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan build up play.
Adis. Lebar, ada Indra di sana. Adis lagi. Naila coba melakukan one, two, pass dengan Dewi Tia, tetapi terlalu deras tadi untuk bisa dikejar oleh Naila. Salah satu pemain termuda di Liga Futsal Profesional musim ini, di mana Naila memang masih menjalani debut profesionalnya di Liga musim ini. Bahkan Naila juga masih berusia 15 tahun. Buah sahuan dilakukan oleh Indra. Jaga gawang, pansat tetap aman. Hobi dengan bola belakang dia. Terima kepada Dita. Dan kesempatan kali ini bagi Magic dengan dari Agnes. Berhasil di blok pertahanan Ansa FC Batu. Dita umpan ke tengah. Lalu itu dari Nopi. Adis bukan blok penting. Bisa dikejar oleh Agnes Matula Peluka. Adis umpan direct lambung ke depan. Mampu buat sama dia, tetapi bola masih dikuasai oleh Pansa. Dewi Tia kembali ke belakang. Indra. Adis lagi. Naila terbebas di sisi flank kiri. Umpan yang belum akurat dari Adis. Terlalu tinggi untuk bisa dikuasai Naila. Dea. Lebar. Gita. Kembali ke dia. Kesulitan para pemain Etik untuk build up dari bawah. Bebas ataupun kick in diambil oleh Nopi. Berikan bola ke belakang. Kembali Nopi lakukan turning. Mampu dibaca dengan sigap oleh barisan pertahanan Pansa. Dita. Saya dipotong oleh Dewi Tia. Dia kuasai bola. Berikan umpan dekat. Umpan ke yang kedua dari Agnes. Dia kuasai bola. Dan dia sang kapten dari Netik. FC Cibinong mampu membawa timnya unggul 1-0. Ulang kali dia membangun serangan dan memaksa berbuah gol sekali lagi. Dia sini akhiri buah dari Netik. Dia membuka rekening gol Netik pertama kali hari ini. Semen sementara. Zahara berikan bola ke belakang. Dewi Tia. Oben. Kembali ke Oben akan menjadi eksekutor. Kick in untuk Pansa. Umpan langsung ke yang kedua. Hampir saja bisa disambut oleh Zahara di sana, tetapi menghasilkan goal clearance bagi Netik. Dia mencoba untuk sedikit memainkan tembok pertandingan. Mencoba untuk memancing para pemain Pansa untuk keluar dari lain pertahanan. Mampu mencuri bola. Kesempatan bagi Pansa. Zahara. Dan hanya akselerasinya diberikan oleh dia. Kesalahan kick in dilakukan oleh Pansa.
dari para pemain Pansa. Penampilan dari para pivot Pansa juga belum optimal sejauh ini. Ria Anjarwati tadi gagal untuk menyambut bola dari Zahara. Iya, luar biasa dia, sangkatan dari Netik, bahkan belum diganti sekalipun hingga pertengahan babak yang pertama. Jadi nyawa permainan dari tim Netik. Indani. Koben coba untuk melewati penjagaan dari Nopi, masih gagal. Nopi meminta rekan-rekannya untuk melakukan support karena memang jarak antar pemain dari Netik jika kita lihat agak jauh, dan lagi-lagi memang membuat pemain Netik kesulitan untuk bisa mengalirkan bola. Indani umpan langsung ke depan, kesempatan bagi Zahara, tapi Arina sigap mampu memotong bola. Nopi bawa melakukan kerjasama dengan Naila. Masih Naila, bukan sebuah pelanggaran. Indani mendapatkan bola. Masih Indani. Ya, begitu tenang dia mampu mengintersep bola. Zahara, kesempatan bagi Pansa. Terlalu lama para pemain dari Pansa, kehilangan momentum lagi. Nanik. Inilah sebuah screening goal yang sangat baik. Buat Nanik terus memaksai bola. Nopi, bersama yang sangat baik. Tapi bola, karena Nopi gagal untuk bisa menjadi sebuah peluang bagi Netik. Zahara. Nanik kali ini yang mampu menghentikan pergerakan cepat dari Zahara. Lagi-lagi untuk kedua kalinya Zahara melakukan kesalahan kick. Dea. Nopi kembalikan kepada Dea. Terobosan gagal untuk dikejar oleh Nopi. Bola sebenarnya dikuasai oleh Sela, jaga gawang Pansa. Adis lebar, ada Naila di sana. Dia kembali lakukan intercept, kesempatan bagi Netik. Buang umpan yang kurang akurat dari Nanik. Indra mencari rekannya di sana. Coba untuk alirkan bola ke depan, masih gagal. Naila cari rekan-rekannya di sana. Nopi! Tangannya masih lebar. Sebuah percobaan yang sangat positif dari para pemain Netik. Nah, ini Pansa masih bola. Pada Indra belum akurat. Dia lebih ke depan. Nah, berikutnya dari Netik. Mampu dijinakkan tadi tendangan arah gawang Sela Rahmawati. Jadi dia Adis balik ke Dewi Tia. Gagal dia untuk menguasai bola. Gagal tadi bisa menjadi peluang karena Sela dengan sigap mampu memotong bola di udara.
individual defense yang gagal tadi diperagakan oleh Adis Anissa, pemain asal Kiara Condong Bandung. Kali ini membela Pansa. Memang jelas tadi akan dilakukan kepada Novi. Dan bebas kembali dihadapi oleh Netik, diambil oleh sang kapten Dea. Masih pendek, Naila. Tangannya masih bisa diamankan Kisela. Tampak kebingungan para pemain Pansa ketika menguasai bola. Serangan demi serangan yang mencoba melewati pertahanan Netik terus menerus gagal. Dia pancip gagal. Nopi tadi menguasai bola. Sela Rahmawati kembalikan bola kepada Aris. Umpan-umpan direct yang gagal menjadi peluang bagi Pansa. Terus dalam maju itu harus memutar otak mencari variasi-variasi lain agar bisa mencetak gol ke gawang Netik. Nanik. Saya dicuri bola tadi. Untung dia masih berhasil melakukan covering. Naila, umpan pendek, mampu dicuri. Kesempatan bagi Netik, melancarkan serangan balik. Naila, umpannya mampu dibaca. Dewi Tia berhasil diblok tadi tendangan jarak jauh Dewi Tia. Pojok didapatkan oleh Pansa, Dewi Tia. Sebuah set play yang cukup manis diperagakan Andra Zahara dengan Dewi Tia, tetapi eksekusinya masih melambung di atas mistar. Dea, satu-satunya pencetak gol sejauh ini. Umpan yang sangat akurat dari Dea. Naila, melakukan screening ball, dijaga oleh Hadis. Kembalikan ke belakang. Dea, one on one dengan Naila. Kembali kepada Dea. Masih Dea, hampir saja umpan ke tiang kedua. Tetapi dengan sigap, barisan pertahanan Pansa mampu mengamankan bola. Kanan coba diberikan oleh Zahara. Pelanggaran dilakukan oleh Zahara yang menahan laju dari Nanik. Ini dia akselerasi dari Nanik yang cukup baik menyisir sisi flank kanan. Tapi ada hadangan dari Zahara, membuahkan tendangan bebas berikutnya untuk Netik. Foul 4 bagi Pansa FC Bantul. Bebas sudah dilakukan. Bentur pagar betis. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Netik. Nopi akan kembali menjadi eksekutor. Sudah dilakukan. Naila, lewat satu pemain. Tendangan kayak gini yang masih menyamping dari gawang Sela. Time out bagi Pansa FC Bantul di 5 menit terakhir babak yang pertama. Coach Dalmaji mencoba untuk memberikan instruksi tambahan bagi para pemain Pansa. Ini dia arahan mencoba diberikan oleh sang pelatih. Akankah Pansa mampu mencetak gol sebelum babak pertama berakhir? Ini akan kita segera temukan jawabannya di sisa laga babak pertama.
Tuh kita lihat di tribun juga para penonton masih UNY, khususnya para penonton dari tim tuan rumah Pansa FC Bantul. Pemirsa, besok masih akan ada laga-laga berkelas lainnya dari Liga Futsal Profesional 2021 yang dilaksanakan di GOR UNY, di mana ada pertandingan antara Pusaka Angels versus Putri Sumatera Selatan, kemudian Pansa FC Bantul versus Women United Angels, serta ada Kancil BBK Pontianak versus Cosmo Jaya FC Jakarta, dan DB Asia Jawa Barat versus Pendekar United. Tentunya laga-laga tersebut masih akan disiarkan secara langsung di MNC Sports. Laga kembali dilanjutkan. Adis menguasai bola, umpan direct langsung ke depan, belum menemui rekannya di depan yaitu Dewi Tia. Dia luar biasa, dia bahkan 15 menit dia sudah di lapangan, belum diganti sekalipun. Tapi lebar Nanik balik Badea. Naila coba melewati Naila lainnya. Cukup seru memang duel antara dua pemain bernama Naila. Nopi balik saja, Naila shooting langsung, gak mengarah ke gawang, menghasilkan goal clearance saja bagi Pansa. Naila, Zahara, lagi-lagi umpan direct, juga belum menemui rekannya di depan. Nopi, dia umpan langsung ke depan, terbebas, ada satu pemain dari Netik, lakukan tendangan, bicycle kick yang masuk ke gawang, sebuah tendangan akrobatik yang membuat Netik kain unggul dengan skor 2-0. Netik FC dicetak nomor punggung 3 Naila Nisdina Hidayah, gol sementara yang diperoleh Naila yang melakukan tendangan setengah salto ke arah gawang Desela. Tidak terduga memang, tidak menghadapi gawang sebenarnya Naila, tetapi berhasil melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Pansa 0, Netik FC Cibinong 2. Tidak tergesa-gesa, para pemain Netik kembali mencoba menyusun serangan dari bawah. Nanik, Dea, lebar, ada Naila di sana. Dia terbebas, tendangan dari jarak jauh, belum menemui hasil. Khusus Santi, umpannya mampu dipotong oleh dia. Zahara, untuk pertama kalinya Arina dia melakukan sebuah penyelamatan penting bagi gawang Netik. Sebuah percobaan cukup baik dari Zahara. Ini penyelamatan yang takal baik yang dilakukan oleh Arina. Zahara umpan ke tengah. Penyelamatan berikutnya dilakukan oleh Arina. Dua sontekan dari Dewi Tia sebenarnya tadi cukup baik arah ke gawang, dan mampu ditahan oleh kaki Arina. Masih bola dengan umpan pendek saja. Nanik di sana. Lagi para pemain Netik mencoba untuk mengatur ritme serangan. Gak ingin buru-buru karena sudah unggul 2 gol sejauh ini. Nopi, Naila,
bola, umpan ke tiang kedua, umpan sebuah handsball, lalu kesempatan bagi Pansal melancarkan serangan balik. Zahara mencoba mengejar bola, kali ini bola lebih dekat kepada penjaga gawang. Bola masih gagal. Dua pencet sebuah kesempatan untuk Matic. Tambahan rekan satu di sisi kanan. Sepatu Matic, ada penyelamatan. Dapat oleh Sela. Gawang Pansal tidak kebobolan untuk ketiga kalinya. Belum efektif serangan-serangan balik dari para pemain Pansal. Lihat beberapa kali para pemain Pansal terburu-buru untuk melepaskan umpan. Nanik, Bita, kembali kepada Dea. Nanik one on one dengan Dewi Tia, berhasil memberikan bola kepada Dita. Masih Dita, tahan tadi umpan dari Dita. Umpan lob berhasil dicuri oleh para pemain Pansa. Koben masih kesulitan para pemain Pansa untuk menangani serangan karena transisi negatif yang sangat baik dilakukan oleh para pemain Netik. Ketika mereka kehilangan bola dengan secepat kilat, para pemain dari Netik sudah kembali ke wilayah pertahanannya sendiri. Agnes Matula sudah kembali masuk lapangan. Tendangan dilakukan oleh Nani, mampu dihentikan oleh Naila. Dita, Zahara cari rekan-rekannya. Kembali ke belakang. Kehilangan bola di wilayah pertahanan sendiri para pemain Pansa. Dea masih punya mistar. Melakukan clearance saja tadi Indani Rahmawati, tidak ingin membahayakan gawangnya. Tampil sangat brilian kapten dari Matic Ladies FC Cibinong, akan main full sepanjang babak pertama, menghasilkan satu gol, satu assist dan satu tendangan yang membentur mistar. Iya, satu gol yang sangat baik. Agnes Matula Pelua, bermain dengan Zahara, kembalikan bola ke belakang, Dita, Dea, bantu pas dengan Agnes sangat manis, kembali kepada Dea, pasti ke tiang kedua, dan Nanik ada di sana untuk menuntaskan sebuah skema serangan yang berjalan dengan begitu sempurna bagi Netik Netik 3. Nani, sama-sama. Berhasil membongkar pertahanan Pansa dengan tidak egois. Dea memberikan umpan yang kedua yang diakhiri dengan begitu baik oleh Nani. Koben, tendangan dari setengah lapangan berhasil dihentikan. Terakhir sudah babak pertama. Pansa Arimbi FC 1-4 tertinggal 3-0 dari Netik Ladies FC. Cibinong dengan gol-gol Netik masing-masing dicetak oleh Dea, Nanik dan juga Naila. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali untuk menyaksikan keseruan babak yang kedua setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan jalannya babak kedua pertandingan antara Pansa FC Bantul versus Netic Ladies FC Cibinong, di mana pada babak yang pertama tadi Netic mampu unggul dengan skor 3-0. Naila, Dea dan juga Nanik masing-masing mencetak satu gol, tetapi yang menjadi bintang utama tentu saja penampilan gemilang dari sang kapten Dea Febrina Bangun yang mencatatkan satu gol dan dua assist. Bukan hanya itu, bahkan Dea tidak diganti oleh Coach Maya sepanjang jalannya babak pertama. Kino babak kedua, Pansa FC antara Pansa FC Cibinong. Selamat menyaksikan. Dewi Tia mendapatkan peluang di awal babak kedua. Sebuah start yang sangat positif dari para pemain Pansa. Dita melakukan yang sangat baik. Agnes, manis, sungguh manis. Menyelesaikan dari Agnes yang menyelesaikan umpan dari Dita langsung cetak gol. Agnes Netic FC 0 dengan begitu tenang tadi. Agnes melewati penjaga gawang Sela untuk kemudian menceposkan bola ke gawang kosong. Bahkan Sela juga langsung diganti oleh kapten dari Pansa, yaitu Vera Lestari. Dea, Nanik, kembali kepada Dea. Dita, umpan terobosan lagi-lagi saat baik kepada Agnes. Vera mampu memotong bola di depan, circle. Clearance dilakukan. Kali ini kick in bagi Netic. Sebuah penguasaan bola yang kurang sempurna dari Dita. Vera menguasai bola, umpan jauh ke depan. Prestasi yang cukup baik. Kesempatan kali ini bagi Pansa. Koben mengenai tiang gawang. Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Netic. Dea, kembali para pemain Netic mencoba untuk membangun serangan dari bawah. Nanik, terus melakukan passing cepat para pemain dari Netic yang diharapkan mampu membuat pertahanan dari Pansa keteteran. Gagal tadi akselerasi yang coba dilakukan oleh Dea. Vera, direct ball langsung jauh ke depan. Dewi Tia, kembali final pass yang belum akurat. Dea, pendek saja, lebar, Nanik, kembalikan kepada Dea. Dita Helviana, umpan-umpan yang akurat dari Dita kembali tersaji. Nanik, cut inside dan lakukan tendangan ke arah gawang. Tetapi ada split save dari Vera. Yang tentu saja ingin membayar kepercayaan pelatih Dalmaji yang kali ini memasukkannya ke dalam lapangan. Hampir saja salah antisipasi tadi Vera, mencoba bergeser ke tiang kedua. Tetapi Nanik melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Dewi Tia. Koben umpan langsung ke depan. Penyelamatan dari Arina. Kesempatan bagi Netic lancarkan serangan balik. Dea lakukan over step. Kembali direbut oleh Dea. Vera dengan sigap melakukan clearance mengamankan gawang Pansa agar tidak kebobolan lebih banyak. Dea, pendek saja. Boleh dikosong oleh Agnes, umpan yang belum akurat. Nanik lakukan kick in. Novi mencoba untuk melakukan first time shoot, tetapi
belum sempurna perkenaan bola dengan kaki tadi. Umpan jauh ke depan, mampu dipotong oleh Dea. Agnes, nampu sangat eksplosif Agnes di babak yang kedua ini. Dea, kombinasi coba dilakukan Agnes, lewati satu pemain, masih Agnes. Pelanggaran, kali ini dilakukan oleh Indra Kusumawati yang memang melakukan tackle dari belakang kepada Agnes. Ya memang tidak mengenai bola tadi, tackle yang dilakukan oleh Indra. Netik mendapatkan sebuah tendangan bebas di dekat circle gawang Pansa. Dia melakukan komunikasi dengan Naila. Kita akan tunggu siapa yang akan menjadi eksekutor. Tampaknya Naila akan mengambil bola kali ini. Meskipun sudutnya mungkin tidak akan ideal untuk melakukan tendangan langsung, kita akan tunggu. Naila, tendangan langsung ke arah gawang. Ada tip tadi dari Vera. Serangan berikutnya dari Netik. Dea. Nopi. Zahara mencoba merebut bola. Dea. Lagi-lagi sangat komplit pemain yang satu ini. Bukan hanya sangat pandai dalam membangun serangan, tetapi dia juga begitu sigap ketika harus dihadapkan untuk bertahan. Dea, tendang langsung ke arah gawang, mudah saja bagi Vera. Kesempatan bagi Pansa, Dewi Tia gagal untuk menguasai bola. Dewi Tia merupakan pemain yang sudah membela Pansa sejak Liga Futsal Nusantara 2017. Bahkan saat itu dia mengantarkan Pansa dengan mencetak 4 gol di partai final. Saat itu Dewi Tia menjadi top skor sekaligus best player. Mereka ini tampaknya Dewi Tia masih kesulitan untuk membobol pertahanan dari Netik. Kesempatan bagi Netik, Naila. Pelanggaran berikutnya dilakukan oleh Indra Kusumawati. Kartu kuning dikeluarkan oleh Indra. Maksud saya kepada Indra. Tampak kesal Indra Kusumawati kepada wasit. Tapi memang jika kita melihat dari tayangan adegan jalan tadi yang dilakukan oleh Indra kepada Naila. Ini kita lihat dalam tayangan ulang. Ada tendangan tadi ke arah ulang kering dari Naila. Masih melebar, belum bisa untuk menambah gol bagi Netik. Zahara, umpan chip ke depan, Dewi Tia. Oben mencoba untuk mengontrol bola, tendangan sambil berbalik badan yang masih terlalu tinggi. Nopi, lebar ada Agnes, berhasil curi bola, Agnes mampu bertanggung jawab, kembali merebut bola bagi Netik. Naila, umpan chip. Dea, Wanona dengan Zahara, lakukan kombinasi play dengan Nopi, masih gagal. Kembali bola dikuasai oleh Nopi. Naila dijaga oleh Dewi Tia tadi. Agnes lawan screening ball, turning and shoot. Ada rekannya di tiang kedua, tetapi sambaran yang coba dilakukan oleh Nopi masih melebar. Vera lambungkan bola jauh ke depan. Di dalam tayangan ulang kita lihat peluang bagi Nopi untuk menambah keunggulan Netik. Naila Nisrina Hidayat masih menguasai bola. Pemain yang juga
tempat pembela tim Porda Kabupaten Bogor di gelaran Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat 2018. Naila. Hampir saja bola direbut oleh Zahra. Novi coba lakukan turning, gagal. Kesempatan untuk Pansa, Zahara. Umpannya dipotong oleh Dea, kesempatan berbalik. Netik menguasai bola, Dea lakukan akselerasi. Berhasil dihentikan oleh Zahara. Terus-menerus Dea menjadi mimpi buruk bagi para pemain dari Pansa. Tendangan dari tengah lapangan membentur Mistar. Percobaan yang tidak terduga dilakukan oleh Nopi. Jarak penjagaan yang juga tadi terlalu jauh dari Rian Carwati memudahkan bagi Nopi untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Naila. Naila berhasil mencuri bola. Agnes lakukan akselerasi. Tendangan ke yang dua masih mampu dihadang. Tendangan berikutnya dari Naila juga mampu dihentikan oleh Vera. Double save. Kan belum berakhir, ada back heel. Naila. Triple save. Dibuat oleh Vera Lestari. Tampil gemilang sejak masuk menggantikan posisi dari Sela Rahmawati. Menunjukkan kenapa dirinya menjadi kapten bagi tim Pansa. Kick in untuk Netik. Dea, one on one dengan Naila. Switching frame dilakukan. Nopi cut inside. Naila. Saya dicuri. Naila mengambil kick in bagi Netik. Umpan ke tengah, mampu dihadang. Vera Lestari kembali menguasai bola bagi Pansa. Naila. Naila versus Naila. Gagal tadi Latifa melakukan akselerasi. Agnes lewati satu pemain, umpan kepada Naila. Masih ada Indani Rahmawati di sana. Pelanggaran diberikan oleh wasit. Dan bebas bagi Pansa. Memang mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Naila Nisrina. Rian Jerwati. Latifa tendangannya mampu dihentikan. Terbebas salah satu pemain dari Netik. Naila. Tiga kali Naila mencoba. Tiga kali pula Vera Lestari mampu mementahkan tendangannya. Benturan tadi terjadi di depan gawang dari Pansa. Indani tadi mendapatkan ganjalan dari Nopi. Harus mendapatkan perawatan Indani Rahmawati. Pemain muda asal Semarang yang menjalani debutnya di Liga Profesional pada tahun ini. Sementara itu di sisi lapangan kita bisa melihat salah satu pemain andalan dari Pansa, yaitu Fitria Nur Islami, harus mengompres bagian lututnya. Tentu kita berharap ini bukan cedera yang serius bagi Fitria, karena memang dia baru saja recovery dari cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Para penonton masih belum bisa melihat gol dari tim yang mereka dukung, yaitu Pansa Arimbi FC. Ini dia para penonton dan supporter dari Pansa yang terus memberikan dukungan meski tim kebanggaannya kali ini tertinggal 4 gol dari Netik Ladies FC Cibinong. Indani Rahmawati tampaknya harus ditandu keluar lapangan. Sekali lagi kita berharap
Semoga Indani tidak mendapatkan cedera yang serius. Tampak masih kesakitan. Indani memegangi kepalanya, mendapatkan penanganan dari tim medis. Kita berharap semoga Indani tidak mendapatkan cedera yang serius dan segera pulih dari cedera yang dia dapatkan. Jangan lupa juga pemirsa, besok masih akan ada laga seru lainnya dari Liga Futsal Profesional antara Pusaka versus Putri Sumsel, Pansa FC versus Kebumen Angels, Kancil BBK Pontianak versus Cosmo Jene FC Jakarta, dan tentunya DBAC Jabar versus Pendekar United, di mana sang penyihir Icardinya bermain. Tentunya laga-laga tersebut masih akan disiarkan langsung di MNC Sports. Pansa mencoba untuk menyerang. Adis sudah masuk bagi Pansa. Umpannya masih mampu dihentikan. Latifa terlalu deras tadi umpan Latifa untuk dikuasai Ria Anjarwati. Ria Novi balik kepada Dea. Laila tenangannya belum akurat. Adis kali ini bertindak sebagai anchor bagi Pansa. Diharapkan hadirannya di lapangan mampu memperbaiki sirkulasi bola bagi Pansa. Dita Helviana tidak akurat. Upaya switching peng dari Dita. Latifa curi bola. Adis berhasil membuang bola. Dita pendek saja ke belakang. Gawang Arina dia terlibat dalam proses buatan peluang kali ini. Dea. Dita balikan kepada Dea. Dijaga oleh Rian Jarwati. Lewati satu pemain. Masih Dea lewati dua pemain dan shooting langsung ke arah gawang. Kali ini berhasil ditangkap oleh Vera. Hilang lagi penguasaan bola dari Pansa. Terlalu mudah bagi Netik untuk kembali mendapatkan ball possession. Dea lebar ke sisi flank kiri. Naila lakukan turning. Umpan ke tengah. Nopi. Netik akhirnya membobol jala gawang Vera Lestari untuk pertama kalinya pada pertandingan ini. Sama yang sangat baik dipertontonkan oleh Naila dan juga Nopi. Tenang dari Nopi melihat ada celah yang kosong di sisi kanan gawang dari Pansa yang dijaga oleh Vera. Pansa FC 0, Netik FC 5. Naila, Dewi lakukan screening ball, maksudnya berikan bola kembali kepada Naila. Disuruh bola direbut. Paralela pass. Dikembalikan tadi. Masih Dea. Nopi. Jadi sama yang sangat baik. Masih ada kemelut di depan gawang dari Pansa. Dea. Kembalikan kepada Nopi. Dea lagi. Tendangannya kali ini masih mudah diantisipasi oleh Vera. Indra kembali masuk ke dalam lapangan. Indra. Tendangan spekulasi yang coba dilakukan mampu diblok oleh pertahanan Netik. Susi Susanti atau yang akrab disapa Koben juga sudah bersiap kembali di pinggir lapangan. Koben kerjasama dengan Indra lakukan cut inside.
mampu dihentikan oleh Arina. Meskipun tidak terlalu banyak diuji, tetapi Arina selalu tampil prima ketika menghadang serangan-serangan dari para pemain Pansa. Dita Helviani, Ivana, langsung ke depan, Nopi kerjasama dengan Dita, masih Dita, umpan ke tiang kedua. Penyelamatan berikutnya dilakukan oleh Vera. Mulai kewalahan para pemain dari Pansa untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain Celtic. Terus tertekan, tendangan Ivana masih melebar. Balik pas lagi ke depan, mampu dipotong. Nopi. Kali ini kick in untuk Pansa FC Bantul. Susi Susanti. Umpannya sangat manis dari Susi Susanti, tetapi Dewi Tia finishingnya masih tipis di sisi kiri gawang Denetik. Buah ruang emas yang terbuang dari Pansa. Jarang mereka mendapatkan peluang seperti ini. Sayang belum bisa dimaksimalkan. Ivana. Curi. Masa coba lancarkan serangan balik. Ada satu pemain terbebas di depan. Susi Susanti di sana. Tetapi lagi-lagi Arina dengan sigap memotong bola di udara. Bebas di sisi flank kiri, Nopi. Ivana, kembalikan kepada Nopi. Mudah saja bagi Vera untuk menepis bola keluar lapangan. Ini dia pelatih Maya Muharina Fajriah yang terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih yang masih sangat muda, masih berusia 26 tahun, cukup muda untuk ukuran pelatih. Dita. Dia sama Dita dengan Dea. Ivana. Coba dicuri oleh Indra. Recovery dilakukan oleh para pemain Etik. Bukan sebuah pelanggaran play on. Dea. Para pemain Pansa mencoba menaikkan garis pertahanan. Lagi-lagi dengan tenang, para pemain Etik mengatur ritme permainan, menurunkan tempo. Dita. Dea, kembalikan kepada Nopi di sana. Sebuah akselerasi yang sangat baik dari Nopi. Umpan ke tengah, turning Dita. Ivana, gagal Ivana untuk bisa melewati penjagaan Adis Anissa. Tampak para pemain Pansa juga sudah tidak melakukan build up play dari bawah. Terus mengincar direct ball ke depan yang tidak efektif sejauh ini. Ivana, dia sama dengan Nopi. Dita, melebar, ada Dea di sana. Cut inside, tidak ada yang menjaga. Dea! Sang kapten dari Netik. Dengan begitu tenang menambah keunggulan untuk Netik menjadi 6-0. Tampilan luar biasa dari sang kapten yang mencatatkan 2 gol dan 2 asis hingga akhir babak yang kedua ini. Bahkan dengan kaki kiri kayaknya dia melancarkan tendangan yang tidak mampu diantisipasi oleh Vera. Time out diambil oleh coach Dalmaji. Sungguh di luar ekspektasi. Di mana Pansa Arimbi FC Bantul yang tampil di hadapan supporternya sendiri kali ini justru tertinggal 6 gol. Bukan hanya gagal mencetak gol, Pansa juga kesulitan untuk bisa mengkreasi peluang sepanjang pertandingan. Kita lihat para pemain Pansa mulai keletihan jika kita lihat penjagaan yang mereka lakukan semakin longgar seiring dengan
berjalannya pertandingan. Kita lihat Coach Maya juga sudah mulai menyiapkan sejumlah pemain yang belum dimainkan sepanjang pertandingan. Ada Puan Mesintia di sana tadi. Sementara itu Pansa juga sudah melakukan pergantian penjaga gawang untuk kedua kalinya. Vera Lestari tadi ditarik keluar. Dan untuk pertama kalinya di pertandingan ini, Dea Febrina Bangun ditarik keluar oleh Coach Maya setelah timnya unggul 6-0. Under 4 minutes. Semakin sempit kesempatan bagi Pansa untuk mencetak gol. Koben mampu diputus serangan dari Pansa. Ini dia sentuhan pertama dari Puan. Naila. Puan. Gagal lagi serangan dari Pansa. Terlalu mudah bagi Netik untuk merebut bola. Naila. Puan kali ini masih bola di sisi pinggir kanan. Maivira Ega balikan bola ke belakang. Hafsah kepada Ega. Kesempatan pertama bagi Ega. Masih menyamping dari gawang Pansa yang kali ini sudah kembali berganti dijaga oleh Novita Sari. Koben. Masih Koben. Adis hampir saja dia kehilangan bola. Umpan langsung ke depan. Dia lakukan screening ball. Terlalu mudah untuk Arina. Ega. Lagi-lagi Netik tidak terburu-buru. Tetap membangun serangan dari bawah. Umpan yang kali ini tidak akurat. Coba diberikan tadi kepada Hafsah Nur Salsabila. Adis. Latifah umpan menyilang. Dewi Tia masih umpan kepada Koben, masih gagal. Bola tetap dikuasai oleh Pansa. Latifa, Koben berhasil melewati satu pemain. Tendangan dari Koben masih menyamping dari jala gawang Netik Ladies FC Cibinong. Ini dia sebuah kesempatan yang didapatkan oleh Koben. Pemain yang namanya terinspirasi dari salah satu legenda bulu tangkis Indonesia itu Susi Susanti. Kesempatan berikutnya bagi Netik. Belum lewati garis, tetapi justru membentur penjaga gawang Novita Sari. Menjadi sebuah on goal bagi Novita Sari. Ketidakberuntungan terus menghinggapi Pansa. Jika bola belum lewati garis, coba dilakukan keliran Sari. Ya Anies mencoba untuk lewat keliran, tetapi justru membentur penjaga gawangnya sendiri dan berbalik ke arah gawang. Pansa FC 0, Netik Ladies FC 7. Ega gagal untuk dikuasai oleh Hafsah. Balik ke belakang. Ega. Umpan yang belum akurat. Hadis mulai kehilangan motivasi para pemain dari Pansa. Sangat mudah untuk kehilangan bola di wilayah pertahanan sendiri. Naila. Hafsah. Kembali kepada Naila. Berhasil melakukan akselerasi. Puan kehilangan bola dia. Dan kali ini hanya goal clearance bagi Pansa. Umpan direct, ball jauh ke depan. Tidak mampu untuk dijangka oleh Dewi Tia.
detik akhir, kesempatan bagi Netik. Kali ini dengan sigap mampu ditangkap oleh Novita Sari. Dewi Tia lawan screening ball. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Naila. Pansa FC Bantul mendapatkan kesempatan tendangan bebas. Setidaknya satu gol penghibur akan coba untuk dibuat oleh para pemain Pansa. Lucy Susanti Koben menjadi eksekutor. Tendangan langsung ke arah gawang, masih melambung. Kembali terbuang begitu saja kesempatan dari Pansa. Ega. Koben berhasil mencuri bola. Wasit menganggap bola sudah lebih dulu keluar lapangan. Naila. Hafsah. Masih Hafsah. Dan berakhir sudah pertandingan penutup pada hari pertama ke-18 seri Yogyakarta antara Pansa dari FC Bantul versus Netik Ladies FC Cibinong, di mana Netik mampu unggul 7-0 lewat 2 gol yang dicetak oleh dia serta masing-masing 1 gol yang tadi dicetak oleh Naila, kemudian Nopi, Agnes, dan juga 1 own goal tadi diciptakan oleh penjaga gawang Pansa, yaitu Novita Sari. Dan sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya serta seluruh yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa juga besok masih akan ada laga-laga seru lainnya dari Liga Futsal Profesional Indonesia. Kami pamit undur diri. Salam olahraga. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda semua. Sampai bertemu di Korporat di besok pagi.